Aci lovers, harus banget deh cobain jajanan yang satu ini. Ada lebih dari 10 jenis jajanan serba aci dengan tambahan aneka bumbu suka-suka. Wah, menang banyak gak tuh? Pudis! Nih Pudis, lihat ya. Ini di depan saya, ini udah banyak banget peraci-acian Pudis. Kalau ngomongin jajanan yang berhubungan dengan aci, ini nggak jauh dengan yang namanya Kota Garut. Bener, Kang? Betul, Kang. Tuh, ya. Tapi ini saya nggak lagi di Garut. Ini saya lagi di Kota Karawang. Wah, asik nih, Kak. Kalau kangen sama jajanan khas Kota Garut, tinggal kedip aja langsung nyampe. Jadi nggak perlu jauh-jauh datang ke Garut, ya. Ini ngomong-ngomong nih, Kang. Ini ada apa aja nih, ini? Sebanyak ini isiannya. Ini ada 10 jenis, Kang. Cuman di sini primadonanya tekwan sama tareng, Kang. Itu best sellernya. Ada 10 jenis, iya. Tapi ada tareng sama tekwan. Ya udah, biar semuanya bisa diicip, pilih paket istimewanya aja kali ya. Kita absenin satu-satu. Yuk, ini isiannya. Ini apa nih, Kang? Sebutin. Ini bacitul, Kang. Oh, ini bacitul nih. Bakso aci tulang dengkul. Oh, saya pikir bakso aci mantul. Lanjut di Foodies, ada tambahan tareng alias tahu goreng, cibai alias aci melambai. Ini benar-benar unik-unik banget namanya. Dan masih banyak nama-nama jajanan serba aci yang gak kalau famous. Ada cimol, cipak, dan cireng. Tahu kan Foodies kepanjangannya masing-masing? Untuk pertekwanannya, ada tekwan pangsit dan tekwan original dapat 6 pieces. Wih, menang banyak gak tuh? Ini yang namanya apa, Kang? Menu itu, apa nih? Itu paket istimewa, Kang. Paket istimewa semua 20.000. Murah, Kang. Baru mau nanya harga. Iya. 20.000 coba sebanyak ini, Pudis. Urusan harga ternyata sama recehnya dengan yang di Garut, Pudis. Namanya juga makan receh. Gak mungkin dong ngasih rekomendasi jajanan mehong, ya kan? Tapi soal rasa, jelas ya, Pudis, enggak recehan. Oke deh, next kita lanjut tinggal goreng aneka jajanannya. Gak perlu waktu lama, sekitar 5 menitan aja jajanan udah bisa buat diangkat. Lanjut Foodies ke tahap perbumbuannya. Nah menariknya varian bumbunya juga banyak banget nih. Ada yang basah, ada juga yang kering. Total ada sekitar 12 jenis bumbu yang bisa dipilih suka-suka. Mulai dari chili oil, saus pedas, saus mayo, saus keju, saus black pepper. Wah pokoknya banyak deh Foodies. Tapi yang paling wajib sih jelas chili oil dan cabai bubuknya ya. Yang merah-merah jangan sampai lolos. Selebihnya boleh deh tuh atur sesuai selera lidah masing-masing. Abrek-abrek begini Pudis 20.000, bener. Ya udah deh, ini mumpung masih panas dan saya juga penasaran sama rasanya. Sekarang kita cobain Pudis ya, saatnya kita makan. Let's go Pudis, Kang nuhun ya. Kita makan dulu ya. Wah, siap-siap ada yang kepedesan ya. Dari tampilannya aja full bumbu serba saus kayak begini. Yakin bakalan habis nih, Kak. Pudis, kalau saya mah udah nggak khawatir lagi ya, ketemu sama jajanan-jajanan yang pedes-pedes, yang lada-lada dimanapun, sikat, karena saya punya amunisi banyak. Wih, sabi juga nih Raka, nyetok ST sampai 5 gelas, udah siap tempur banget ya. Cobain dulu dong tekwan dan tarengnya. Jadi, yang namanya tekwan itu yang katanya pakai ikan tenggiri berasa Pudis ya. Masih dapat sensasi ikan tenggirinya dengan tidak menghilangkan kodrat peraciannya ya, yang ada kenyal-kenyalnya gitu ya. Ada rasa rempah kayak bawang putih, terus juga ada kayak semacam lada bubuk, itu berasa. Basic adonan tekwane ini emang udah juara sih Foodies. Perpaduan antara bahan utama tepung kanji atau aci dan juga ikan tenggirinya pas. Belum lagi tambahan bumbu seperti daun bawang, bawang putih, merica, dan juga garam. Mereka semua akur dan klop banget, gak ada yang over gitu perannya. Jadi harusnya dimakan gak pakai tambahan apapun udah pasti enak. Apalagi kalau dipadukan dengan macam perbumbuan duniawian kayak begini. Wih, nampol Foodies. Hadirnya bumbu serba saus, ngebantu banget sih Foodies buat meredam rasa pedas dari chili oil dan cabai bubuknya. Bayangin ya kalau aneka jajanan ini only pakai chili oil dan cabai bubuk, wah auto makin meledak gak sih di mulut? Foodies kalau mau dapetin sensasi garing, cobain juga dong tekwan pangsitnya. Ini kalau yang pangsit itu kayak masih dapat garing-garing di luar Foodies ya.
Nih lihat. Karena emang kulitnya juga lumayan tebal. Enak sih pas digigit kayak dapet teksturnya kriuk-kriuk ya, aduh. Sip, aneka tekwannya approve ya. Next kita lanjut ke jajanan serba acinya nih. Citu. Mulai dari yang satu ini foodies, Citu ya, alias aci tulang dengkol. Dan gak ngapokin. Kayak tekstur lembut acinya juga berasa banget ya. Tuh, lihat kalau mungkin foodie bisa lihat, ini aci enggak cuma sebatas aci, tapi ada kayak semacam tambah-tambahan kayak bawang putihnya. Ini ijo-ijo apa? Kang, daun bawang ya. Ada daun bawangnya juga tuh. Mantap banget. Bahan boleh cuma aci, tapi urusan bumbu, wah enak. Kang Zak, gimana play-play nih foodies? Ada tambahan bawang putih, merica, dan juga bumbu lainnya seperti garam dan penyedap. Saking larisnya, you know what, sekali ngadon butuh sekitar 15 kilo bahan aci loh foodies. Dan jumlah ini hanya untuk kebutuhan satu hari jualan. Beh, mantap. Jadi jajanan yang tersedia di sini jaminan selalu fresh setiap hari foodies. Mau makan yang cimol isi keju atau cireng ayam suwir, semuanya udah pasti nagih. Nah, gongnya nih foodies, walaupun sama-sama berbahan aci, tapi isian dan karakter jajanannya kayak punya ciri khas tersendiri gitu loh. Nah, buat yang gak mau menu istimewa, boleh juga cobain menu terpisah kayak begini ya, ala carte gitu deh. Satu porsi isi satu jenis jajanan. Cirambe ini nih salah satunya, cabenya banyak banget. Nah, karena ini bumbunya cuma cili oil dan cabai bubuk, level pedasnya masih aduhai ya. Pedas sih jelas berasa, tapi kalau pedasnya pakai enak, yang ada nggak mau berhenti nyuap ya. Waduh, gawat. Awas nih, perut panas. Yakin nggak ngiler nih, Budis? Harganya udah pasti ramah banget buat warga receh. Mulai dari 10 ribuan aja, kalian udah bisa nikmati jajanan khas Garut yang otentik ini. Oh ya, warung ini buka setiap hari ya. Mulai dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Langsung cobain ke sini, Budis ya. Nih, lihat. Jajanan Garut Tekwan Tareng dari Kijaki. Pokok nama, recommended pisan, recommended banget. Ini ada di wilayah jalan HS Ronggowaluyo. Gak jauh-jauh nih, langsung aja cari di depan kampus UNSIKA, Budis ya, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Ini ada, ngejegreng di sini, merah-merah. Mantep banget, Budis, karena ini makan receh. Menu receh, tapi rasanya gak recehan. Lada, ampun.